Hai Bunda, selamat malam. Jumpa lagi di channel Nurmawati Simanjuntak. Salam kenal dari saya, salam sehat buat kita semua. Kita lanjut di tas-tasnya. Bagi yang mau boleh dipix di SS, kirim fotonya ke WA yang ada di bawah ya, cantumkan alamat lengkap, kecamatan dan kabupaten. Nah, kita banyak barang baru, kita bagus bongkar-bongkar ya, Kak E. Kalau kalian suka boleh dipix. Pengiriman kita dari Bekasi. Diperhatikan ketika aku jembreng karena yang kita jual adalah tas mantan atau tas second ya. Oke, kita mulai dengan tasnya. Jangan lupa di follow, di like dan subscribe ya. Jangan lupa juga dibunyikan loncengnya supaya Bunda mendapatkan notifikasi ketika aku upload video. Oke, kita mulai dengan tasnya ya, kakak sayang. Ini aku punya tas cantik, brandnya Agatha. Nah, ini bisa kakak tenteng, bawa ke arisan ya, ke pengajian, buat jalan juga oke. Ini bahannya kanvas, kanvasnya bersih ya. Di sini dia materialnya kulit dan masih aman ya, kakak, masih aman ya. Oke, dia minusnya tali panjang, harusnya dia punya tali panjang. Ini adalah Agatha Faris ya. Ini Agatha, ini lambang Agatha ya. Di sini ada satu buah kantong kecil ya. Nah, ini bisa kakak buka besarkan seperti ini ya, biar tambah besar boleh ya. Oke kakakku, ini dia lengkap dengan tag ya. Ini adalah Agatha, semuanya sudah emboss Agatha. Gak bisa dikeluarin ya. Di sini sudah ada Agatha Paris, di sini sudah lambangnya. Di sini lengkap dengan tag-nya kakakku dan dia bersih. Bersih-bersih itu sudah emboss-emboss dengan lambangnya ya, Kak E. Oke, kita masukkan kembali. Kalau kakak mau ini si Agatha ini cantik, ukurannya bagus ya. Bisa bawa ke kondangan, ke arisan, ke jalan, ke pengajian boleh sayangnya. Dia tidak pakai zipper tapi dia pakai magnet ya. Nah, kalau ada yang mau si Agatha ini karena dia cantik dan bagus, aku kasih di harga ya, Kak E. Cantik dan bagus. Ini bagus, sangat bagus ya. Dan ukurannya juga dia lucu ya, bukan kayak tote-tote Agatha yang besar. Nah, ini kalau ada yang mau aku kasih di harga. Mau Agatha ya, Kak E. Ini di mix dengan kulitnya. Kulit asli ya, Kak. Kulit asli ya, sayang. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 90.000. Kulit asli ini cantik, Kak E. Bisa kakak pakai buat jalan. Cakep deh. Ya, dia tidak besar tapi cantik. Aku kasih di harga 90.000 ya. 90.000. Ini kan aku punya si cendol. Ya, cendol. Ini tarikannya sudah lambang cendol. Oke, ini kulitnya kulit kroko ya, Shay. Kulitnya kulit kroko. Untuk kondisi aman semua ya, Kak. Kondisi aman. Ya. Oh, ya ampun. Ini ada, ini apa? Ini cendol lengkap dengan apanya, Kak? Hologramnya ya. Lengkap dengan holonya. Lengkap dengan holonya, cendol lengkap dengan holo. Di sini dia sudah ada brand cendolnya, Kak E. Udah ada cendol di dalam, dia bersih, sayang. Nah, ini cendolnya aku kasih murah, sayang ya. Aku kasih murah. Murah, sayang. Tenang aja, Kakak. Kakak dapat pakai cendol tapi dengan harga murah ya. Kalau ada yang mau si cendol ini aku kasih di harga 280.000, Kak E, ambil. Ya, mau cendol 280.000. Ya, mau cendol 280 sayang. Cendolnya 280 say. Ya, cendolnya 280. Ya, 280 sayang. Ini besi-besinya sudah lambang cendol ya. Oke, kakakku kalau ada yang mau 280 cendol lengkap holo ya. Cendol lengkap holo 280 ya. Nah, kakak sayang, aku punya ini. Ini brandnya bagus. Bana-bana.
Bana-bana ini cantik banget ya. Cakep Kak, ini bahannya nilon. Ya untuk kondisi aman sentosa sayang. Cantik ya Kak, bana-bana. Ini sudah emboss dengan bana-bana ya. Bana-bana ini cakep Kak, dia kayak longchamp ya. Nah ini tote, bisa Kakak pakai juga buat jalan, buat main. Dan ini adalah brandnya bana-bana ya. Di sini sudah ada brand bana-bananya sayang. Ya, bana-bana. Ini bersih kakakku, bersih. Di sini sudah bana-bana ya, dan dia bersih sayang. Oke, cantik ini kakakku. Ini brandongnya bana-bana. Dan dia like new ya, Kak. New the like. Nah kalau ada yang mau si bana-bana ini kasih murah, mau bana-bana size 90 aja kayak bahannya bagus, masih bersih seperti cantik banget gak kayak ya, cantik banget nih kayak. Kalau ada yang mau kasih di 90.000, cantik guys, 90.000, bahannya nilon bagus, warnanya manis, bersih ya. 90.000 ini materialnya kulit asli kayak ya, kulit asli sayang. Aku kasih di 90.000 ya. Oke kakakku, ini kita aku mau masuk ke sini dulu Kak. Ini sling cantik banget, warnanya biru. Ya Kak, ini bagus, bagus dan mulus ya. Oke, untuk bagian bawah Kakak perhatikan ya. Ini brandnya tuh Billy Bag sayang, cantik ya Kak, Billy Bag. Di sini dia ada satu kantong, di sini dia ada lagi kantong-kantong ya. Ada kantong, di sini dia sudah ada brandnya Billy Bag sayang. Ya, dan dia sudah emboss Billy Bag ya sayang. Di sini juga ada ruangan di bagian depan. Kalau mau Kakak ini 150 ya. Cantik dia brandnya Billy Bag, mulus ya sayang, warnanya cantik. Kalau mau aku kasih di harga 150 brandnya Billy Bag. Ya, Billy Bag sayang. 150. Ya, 150 ya. Ya, 150 sayang. Ya, dia kayak COC loh, Kak ya. Kayak COC ya. Kak, aku punya kipling sayang, warnanya manis, lengkap dengan bodak. Kipling warnanya manis sayang, lengkap dengan bodat ya. Lengkap dengan bodatnya Kak E. Ya Kak, sudah kipling, lengkap tali panjang, lengkap bodat sayang. Cantik ya Kak E. Oke, Kakak udah tahu lah ya, kasusnya si kipling selalu ada di handle-nya ya, di atas ya. Di sini dia ada satu ruang si kiplingnya. Ada satu ruang. Tarikan jipper sudah kipling. Di sini sudah ada gambar kipling, nama kiplingnya ya. Oke kakakku, ini sudah kipling ya kakakku, sudah kipling. Dan ini kakakku, minusnya hanya pemakaian ya, pemakaian aja, butuh Kakak cuci tapi nggak terlalu kotor juga sih. Untuk bagian dalam dia bersih ya, selalu lah ya Kak, di bagian sini aja dia. Masalahnya si kipling selalu di bagian sini ya, sama di handle. Kalau Kakak paham dengan si kipling, ini pasti bermasalah sama di anu pinggiran zipper ya. Selalu itu kayak, itu sangat-sangat selalu. Ya, di dalam dia nggak terlalu kotor-kotor, tapi dia selalu bermasalah di sini ya. Tapi is okay, nggak masalah loh Kak, nggak terlalu menyolok ya masalahnya ya. Ini kalau Kakak mau kotor apapun dijual orang masih tinggi. Nah, karena dia ada kotor sedikit seperti itu, aku jual murah Kak, lengkap dengan bodat, kondisi masih aman dan bahannya masih oke. Aku kasih di 110 kiplingnya Kak. Mau kipling cantik 110 ya sayang. Cantik ini Kak, cantik ya. Ini udah dijual orang di 150-an Kak. Kalau mau Kakak di 110 aja. Kelengkapannya semuanya ada. Lengkap tali panjang, lengkap dengan si bodar, kondisi luar masih cantik, warnanya cantik. Kalau mau kakakku, lengkap tali panjang juga cakep kayak. Kalau mau kakakku kasih di harga, ini selingnya sayang, ukurannya ukuran cantik juga ini kayak. Hmm.
Kak ukurannya. Jadi ini selingnya. Selingnya bagus, Kak. Ukuran cakep lah. Kita ukur panjangnya aja ya, Kak, sama tingginya. Ini ukurannya di 27 loh, Kak. Ukuran cantik kan? 27 ke tinggi 23. Jadi cakep, Kak. Ini buat di seling cantik banget. Ku kasih di 110 ya. 27 ke 23, sayang. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku punya guci naga, Kak. Guci naga nih, bunga ya, cantik ya, Kak, motif bunga. Cakep banget guci naga ya, Kak. Aduh, cantik ya. Cantik, sayang. Cantik ya. Ini suedenya keren banget. Ya, Kak, bahan suedenya bagus. Ya, guys, bagus ini, Kak. Ya. Ini Kakak dia ada cetekan ya, jangan main tarik-tarik aja ya, Kak. Ini bahannya suede. Ya, ini kelengkapannya banyak, Kak. Semua lengkap, sayang. Ini di sini dia ada brandnya, di sini dia ada nomor serinya. Di sini dia ada tag hitamnya, Kak. Di sini ada nomor seri, di sini ada tag hitam. Di sini dia sudah zipper Gucci. Di balik sini dia juga sudah zipper Gucci, ya, Kak. Ini bagus, Kak. Sudah zipper Gucci. Cantik ini, sayang. Ya. Nah, Kakakku bagus ya, ada 3 ruang. Kalau Kakak mau ini si Gucci ini lengkap noser, lengkap tag hitam, ya, sama zippernya sudah Gucci. Saya rasa cuman itulah kelengkapan si Gucci ya, tidak ada lagi yang lain, Kak. Lengkap noser, lengkap tag, lengkap dengan zipper Gucci ya. Nah, ini Kakakku ya. Kalau ini bahan suede itu udah biasa, Kak. Emang bahan Gucci naga ini bahannya pasti dalamannya suede ya. Nah, Kakak sayang, kalau mau ya sayang, Gucci kelengkapannya sangat-sangat lengkap, apalagi ini Gucci bunga, sayang. Keren ya. Cantik, guys. Kalau mau aku kasih di harga 380. Mau Kakakku Gucci bunga cantik banget 380 ya. 380 ya, say. Nah, ini aku punya kulit asli, warnanya manis orange ya, kulit mantul sayang, warnanya orange. Ini mah kulit mantul sayang ya. Aduh, keren banget kulitnya sayang, kulit mantul, keren ya, Kak. Keren. Untuk luar cantik lah ya, minusnya hanya pemakaian, ada kikis-kikis pemakaian, sangat-sangat wajar ya, Kak. Tapi kayaknya nggak terlalu menyolok sih, Kak, ya. Ya, sedikit aja ya. Cantik kali, Kak, kulit mantul, warnanya manis ya. Kulit mantul, warnanya manis. Ruangannya, Kak, ada berapa? Ada banyak, sayang. Di sini ada ruangan, di sini ruangannya berzipper, di sini ruangan berzipper, di sini ada lagi ruangan lengkap dengan ruangan berzipper. Kak, cantik kali ini, Kak. Brandnya itu adalah Dani. Ya, brand Dani, sayang. Brandnya Dani. Brand Dani ini untuk contoh kulitnya, say. Nah, kita lihat dalamnya ya. Kulit asli brandnya Dani ya. Dani New York ya, Kak. Dani New York. Nah, aku mau cerita sedikit di bagian dalam. Di bagian dalam dia itu ada kotor ya, Kak. Kakak butuh cuci ya. Nah, di bagian dalam dia ada kotor, di pojok-pojok dia ada kotor manja. Pemakaiannya ada di sini kotor manja ya, sayang. Kotor, sayang, butuh Kakak spa ya. Butuh Kakak spa seperti itu ya, Kak. Butuh Kakak cuci. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua, di sini Kakak sayang. Di sini ya, sayang. Pokoknya dia kotor manja. Nah, di sini Kak, dia kayak berserabut gitu ya. Berserabut karena dia jahitannya lepas. Jahitannya ini lepas dari sini ya, Kak. Nah, kalau Kakak mau rajin, Kakak jahit lagi ya. Jahitan ini lepas ke sini, harusnya dia begini ya, Kak. Nah, seperti itu ya, Kak. Tapi Kak, sebentar aku lihat dalamnya ya. Oh iya, Kak. Jadi supaya Kakak bisa nyimpan sesuatu dari sini, ini kan jadi bolong ya, Kak. Jadi bolong ya, tuh ya. Jadi bolong karena dia sobek, Kak, di situ ya, Kak. Nah, seperti itulah ya. Untuk yang satu, yang sebelah dia masih aman, Kak. Ya, yang sebelah aman. Tapi ruangannya ini terlalu banyak sih ya. Nah, ini Kakakku yang pertama butuh dicuci. Yang kedua, dalamnya butuh dijahit ya. Untuk kulit luarnya ini, Kak, ini keren banget. Kulitnya mantul ya.
mantul banget kulitnya sayang. Ya kulit asli. Nah, aku kasih berapa kayak 100.000 aja kayak. Cantik kali 100.000 ya. Cuci kayak atau kakak enggak usah cuci juga enggak apa-apa. Kakak mau pakai sendiri silahkan ya, Kak. Aku kasih di 100.000 aja. Mau kulas 100.000 ya. Mau kulas oranye 100.000 kayak. Aduh cantik banget kayak. Mau kulas oranye 100.000 sayang. Kulas cantik 100.000 ya. Oke, kita next. Nah, ini aku punya Metro Say. Metro Serut sayang. Cantik kali Metro Serut lengkap dengan back charm-nya ya. Lengkap dengan mainan serutnya apanya ya. Nah ini serut, kulitnya kulit asli kak E. Kalau kakak mau ini sayang serutnya ya. Ini cantik, aku kasih dari 1 juta, aku kasih di 950 ya. Untuk serut ini 950 ya sayang. Nah ini sudah emboss Metro ya. Oke kakakku, kalau kakak mau ini setiap ringnya dia sudah emboss ya. Oke ya kak. Ini kalau kakak mau ambil kak, aku kasih 950 sayangku. Ya cantik banget 950 kak, 950 kak ambil. Cantik loh ini kak, di dalam dia sudah keren. Ya di dalam dia kurang. Ambil kak, ini sudah sangat murah dari 1 juta ya. Orang jual kayak gini udah 1,1, 1,2 ya. 1,1, 1,2. Nah ini tadinya 1 juta ya. Hari ini ku sel di harga 950 ya kakak say. Kalau ada yang mau Metro 950 ya Cin. Oke kita next. Nah kak, ini kemarin aku jual ala-ala Dior ini ku jual kemarin 90 ya say. Hari ini ku sel. Ya barang yang kemarin ku jembreng, kalau kakak mau penasaran kakak nonton ulang live-nya ya kak. Kakak nonton ulang live-nya. Oh, videonya boleh. Jadi kakak tahu harganya nanti ya kak. Kakak tahu harganya berapa ku jual kemarin. Jadi kakak bisa tahu harganya ya. Nah ini kemarin ku jual di 90. Hari ini ku jual di harga 80.000 ya kak. Ala-ala Dior. Dia berjiper. Kalau mau aku kasih di 80.000 ya kak. Maukah ala Dior 80.000 dia berjiper. Ya maukah ala Dior 80.000 ya. Mau 80.000 cantik ya say. Dia bahannya kanvas. Mau 80.000 ya kak. Oke kita lanjut lagi. Aku punya Gucci. Gucinya ini cakep ini kak E ya. Oke ini Gucci sayang ya, ya kak E. Ini sini ada satu ruang si Gucinya. Oke kita lanjut lagi. Tapi ini sayang dia nggak terlalu nempel. Ini pakai magnet ya. Di sini dia magnetnya sudah bergeser entah kemana nih. Ya harusnya dia di tengah-tengah tapi dia sudah bergeser. Nah untuk magnetnya di sini nggak kelihatan ada di mana ya kak E. Magnet yang di sini ini nggak kelihatan say. Nggak tahu kemana dia pergi ya. Is okay lah ya. Seperti itu ya kak kejadiannya. Si Gucci ini ya kak, magnetnya nggak tahu di mana. Apa di sini dia numpuk, tapi jalannya lewat mana ya kak? Nggak tahu saya ya kak. Oke ya kak, jadi magnetnya itu nggak kelihatan ya, nggak tahu di mana. Kakak raba-raba aja dah. Untuk kondisi dia cantik kak, cantik banget ya, cantik banget ya kak. Ambil sayang, ini aku kasih murah, murah ya kak Gucci-nya. Tapi ini bagus kak, cantik ya. Kenapa aku kasih murah? Karena dia nggak ada nomor serinya, kak. Ya, dia nggak ada noser, tapi dia ada. Oh, ada nosernya, kak. Nosernya itu ada di tag-nya, kak. Di sini dia ada nosernya. Nah, kakak lihat nosernya. Di sini dia pakai ini, kak. Pakai barcode ya. Gucinya pakai barcode. Di sini ada barcode-nya. Di sini dia ada nomor serinya, kakakku. Nah, ini untuk Gucinya. Seperti itulah, kak. Kondisinya si Gucci, tapi cantik sayang. Di dalam bersih ya. Ini cantik banget kak. Ambil kak, aku kasih murah ya. Ambil kalau ada mau aku kasih di 250 sayang. Mau kakak di 250 gercep ambilkan kak. 250 aja sayang.
Ambil kak, ini murah banget, 250 ya. Yuk kak kita masal, biar kakak bisa jual atau kakak mau pakai silahkan ya. Harganya udah sangat murah, 250. Kalau ada yang mau 250 Gucci ya. Oke, kita lanjut lagi kak. Aku punya minggat kak, minggatnya cantik kali kak ya. Wow, keren banget minggatnya sayang. Ini bahannya kanvasnya mengkilau-mengkilau kak, kayak ada glitter-glitter bahannya. Di sini brandnya MU Sport ya, MU Sport ya, MU Sport. Tapi dia bagus kak, lucu dan cakep ya, lucu dan cantik sayang. Ini sangat-sangat cantik. Nanti kalau kakak lihat bak tas ini, kakak terpesona deh, sangat-sangat terpesona. Ini bisa kukatakan termasuk untuk tas-tas orang-orang bagus lah ya kak, cantik banget sayang ya. Oke sayang, di sini dia ada satu kantong berzipper. Untuk bagian dalam dia seperti ini kak ya, untuk bagian dalam cantik banget. Nah ini saya kutunjukkan lagi bagian dalamnya, ini keren banget kak. Dia udah kayak kakak pakai tas, cakep banget deh ya. Aduh, saya emang nggak ngadi-ngadi, memang cantik kali kak ya, cantik banget. Dia ada tatakannya kak ya, jadi dia ada tatakannya. Kakak nggak usah khawatir, dia akan kokoh berdiri ya kak. Satu, dia ada kakinya empat ya kak ya. Terus aku lihat dulu di sini ada zipper kak ya. Oh, di sini kakak bisa nyimpan sesuatu ya kak, bisa nyimpan sesuatu. Nah kakak, ini kalau kakak mau, ini kak cantik kali loh kak eh. Lengkap dengan tag-nya ya, MU Sport, MU Sport sayang. Nah ini guys, kalau kakak mau, kakakku si cantik ini aku kasih di harga 120 sayang. Ambil kak, mau minggat cantik ini kak eh. Beneran kalau kakak lihat bahannya ini ada glitter-glitternya kayak mantul dia. Ya kalau kakak mau 120 ya kak, harganya standar kak, nggak nguras kantong. Tapi kakak pakai tas cantik ya kak, nggak nguras kantong tapi kakak punya tas cantik. Kalau kakak mau 120. Oke kita lanjut. Kakak aku punya Gucci, Gucci-nya Gucci Soho ya kak eh. Gucci Soho kulitnya kak eh, aduh mantulita ya kak. Kulitnya kulit mantul, Gucci Soho sayang. Sangat-sangat mantul ya guys. Ini masih bisa kakak pendekkan karena dia masih ada lubang ya kak. Ini cantik banget. Aku gak suka terlalu panjang kak eh. Selalu kupendekkan selalu tali-tali itu ya kak eh. Nah kakak, ini Gucci Soho, ini bagus sayang, sangat-sangat bagus ya. Nah inilah untuk ukuran cantik, kulihat ya kak. Nah cantik kali kak e. Bersih, kulitnya masih mengkilau ya kak e. Nah kita masuk ke dalam ya, kita masuk ke dalam. Kakak sayang, ini bagus say. Ya kak, ini lengkap dengan nomor seri. Ada nomor serinya ya kak say. Ada nomor seri sayang. Zipernya zipper polos kak. Zipernya zipper polos. Ya Gucci lengkap nomor seri. Tapi zipernya polos, tapi ada tag-nya ya kak. Nah kalau kakak mau ini, karena dia cantik, aku jual cantik juga ya kak. Ini kalau ada yang mau Gucci Soho, Gucci Soho lengkap dengan rumbai-rumbainya ya kak. Ini untuk Gucci Soho itu identik dengan apa? Selalu dia pasti ada rumbai ya. Kalau dia tidak ada rumbai berarti dia minus, itu namanya minus rumbai ya. Oke kakakku, kalau ada yang mau ini si Gucci Soho, kulitnya keren banget. Aku kasih di harga 430 aja sayang. Mau kakakku? Gucinya ih cantik kali loh kulitnya kak eh. 430 kak, mau kakakku? Mau Gucci Soho 430, gak usah lah kak 430 ya. Karena zipernya polos, udahlah kak aku turunkan aja. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 400.000 aja kak eh. Kulit mantul 400.000 ya.
Mau Kak Gucci Soho 400.000 ya. 400.000 Kak, ini aku punya sling cantik loh Kak, warnanya biru. Ya Kak, warnanya biru sayang. Cakep ya Kak, warnanya biru mulus. Mulus ya, bahannya taiga kayak taiga-taiga gitu ya Kak, lembut tapi lembut ya taiganya. Di bagian dalam dia bersih sayang. Ya, di bagian dalam dia bersih seperti ini ya sayang. Kalau kakak mau, aku kasih murah kak. Ini cantik sayang, buat pakai jalan, buat pakai main kak. Warnanya manis, aku kasih di harga mulus sekali loh kak. Warnanya manis ya, aku kasih di 55 ya. Mau kakakku 55.000 ya sayang. Dia seperti ini ya kak. Mau di 55 ya. Kak, aku punya metro. Metro ini cantik kali kak. Di tote cantik, dibawa kerja cantik. Dia unik, kayak model serut gitu ya kak. Nah seperti itu ya kak. Kayak bisa diserut gitu ya kak. Tapi tidak kak, tidak bisa diserut ya. Jadi ini kak cantik banget. Di sini dia ada kantong. Di sini ada kantong. Depan belakang sama, ada kantong. Tapi tetap ini bagian depan karena di sini ada metronya. Di sini masih glowing, sangat-sangat glowing kak ya, mulus, tidak ada jejak pemakaian untuk besi aman ya kak. Ini cantik kali. Kalau kakak pakai kerja, waduh kakak kelihatan seperti sultan lah ya kan. Nah, manjakanlah dirimu karena Anda bekerja ya kak. Mumpung kita dikasih pekerjaan nih, ada plat besinya kak. Mumpung kita dikasih pekerjaan, kita mendapatkan penghasilan, boleh kita manjakan diri kita kak dengan tas-tas cantik ya. Ketika kakak tidak bekerja atau kakak membutuhkan dana, kakak bisa menjual kembali barang-barang branded ini sayang. Tinggal kakak posting di Instagram, di Facebook, di Shopee, di mana kakak bisa menjual kembali. Yang penting kakak rawat ya. Harga bisa jadi lebih tinggi tergantung pasaran ya kak. Ini kak kalau jual, kalau kita punya tas-tas kulit mantul dan ada brandnya, kakak bisa menjual kembali. Jadi ini bukan barang yang habis pakai buang, tidak kak ya. Kakak bisa bikin koleksi dan kakak bisa menjualnya kembali ya kak. Seperti itu sayang ya. Jadi kita harus bisa menjualnya kembali. Ambillah kakak yang kulit dan branded ya. Nah ini sayang, kalau mau kakakku kukasih di harga dari 1 juta, kukasih di harga 970 aja sayang. Cantik kali kak 970 kak. Ini udah, ini kalau di lapak sebelah mungkin kakak dapat di harga 1,2, 1,3 ya. Karena apa? Karena dia glowing, karena dia masih mulus, cantik ya kak. Ini kalau mau kakakku di 970 sayangku ya. Yang kemarin metro yang kujual 800, itu ada kikis-kikis manja malah kan. Itu sudah laku, kujual 8,5 udah laku di 800 ya kak. Itu kak. Jadi memang itu berarti dia tahu lah tas-tas mantul ya kan. Nah ini sayangku cantik untuk warna manis dan dia rantai. Kalau mau 970 kak ambil. 970 sayang, ini sudah banyak yang merayu-rayu saya di harga 900. No ya kak, biarkanlah dulu ya kak. Mungkin belum ada rezeki saya di, mungkin belum ada apa jodohnya ya kak. Jadi udah ada yang nawar 900 sayang ya. Kalau kakak mau 970 ya. Oke. Silakan ya kak, 970. Kakak aku punya LP, LP-nya bagus, dia damir sayang. Lengkap dengan top handle sayang, cantik ya. Kalau kakak pakai jalan main cantik nih kak, kondangan ke pesta ya kak, cantik. Di sini sudah ada brandnya si LP ya. Oke, paku-paku sudah elpong. Paku sudah elpong, HW sudah elpong ya kak. Ya, di sini ada satu kantong berjiper. Ada satu kantong berjiper. Ya kakak, di sini kita lihat bagian ininya, cantik dia kak, lengkap dengan nomor seri sayang. Ya, lengkap dengan nomor seri kak. Dia lengkap dengan nomor seri. Di sini ada kantong, di sini ada brand LP-nya. Ya kak, di sini dia sudah ada nomor serinya. Ya kak.
di sini. Pokoknya ruangannya banyak, 1, 2, 3 ya Kak E. Nah kakakku ini cantik loh Kak E. Kalau ada yang mau nih Kak E, aku kasih di 400. Mau LP cantik ya, like new, new the like. 400.000 sayang. 400.000 guys. Yuk Kak E, 400.000. Kalau ada yang mau di 400.000 aja ya say. Cantik kayak ada top handle, ada talinya. Ada yang mau di 400.000. Oke. Oke, kita next lagi Kak E. Ini aku punya si Lespo. Lesponya ini sling ya. Oke. Ini aku kasih murah saja, tapi dia masih oke Kak E. Kalau ada yang mau 65.000 aja say. Ada yang mau Kak E slingnya di Lespo 65 ya. 65.000 say. Kak cantik sayang, 65 ya ruangannya, 1 2 3 4 ya Kak E, 65. Yuk, serah 65 ya. Oke. Nah, kita ke sini Kak E. Ini kemarin sudah aku jembreng. Ini cantik loh. Dia cendolnya dia itu ada bulu-bulu manja. Jadi karena bulunya itu dia menggoda ya Kak. Walah, mulus sayang. Aduh Kak E, gimana aku bilang ya Kak. Ini kulitnya, kulit apa Kak E? Kulit kan, kulitnya cantik ya kan. Tuh, tuh cantik loh Kak E kulitnya. Mulus ya Kak, mulus, 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 mulus ya Kak E. Nah ini sayang. Nah cantik ya Kak, dia berjiper ya. Di sini tidak ada, pokoknya aman. Nah, dia cantik dihiasin dengan bulu-bulu. Nah, jadi cakep ya Kak E. Aduh, jadi cakep ya Kak E dihiasin. Dia lengkap dengan holo. Kemarin ku jual berapa tante? 350 loh Kak E, lengkap holo 350. Nah, hari ini kalau ada yang mau, ini udah banyak yang minta 300 Kak E. Tapi kayaknya belum siap hatiku melepasnya Kak. Kalau kakak mau ini Kak, 330 ya Kak. Mau cendol bulu 330. Mau cendol bulu 330 Kak, keren banget. Aduh, mantul banget kayak 330 ya guys. 330 guys. Cantik kayak. Ambil, jangan dilewat-lewatin yang cantik ya Kak ya. Nah, ini Kak ada mantul kali Kak kulitnya Kak E. Aduh, ini bisa kakak pakai kerja, bisa kakak pakai buat jalan dan mejeng. Nah, di sini aja dia sedikit ada kakak ketempelan temannya apa? Nanti kita tutup Kak E. Tenang aja kakak. Ini kulit mantul, sangat mantul. Di sini ada satu kantung berjiper. Ya Kak, bahan di dalamnya itu bahan tebal ya Kak E. Ini bagus sayang. Aduh, kakak pakai kerja ini Kak E. Mewah kali ya kan Kak E. Mewah kali Kak. Di kiri kanan dia ada poket. Di sini dia ada apa ini Kak E, kantong. Ya Kak, tuh. Cantik dan dia berjiper say. Dia berjiper ya Kak. Ih, ini mah mewah. Ya Kak, mewah. Mewah ya sayang, mewah dan mewah ya Kak. Cantik. Ya. Ini cakep ya Kak E. Ada brandnya Kak E, cuman tak kebaca lagi brandnya itu Kak E. Dia tiga ruang sayang. Di sini ada satu ruang. Di sini di tengah dia ada lagi ruangan berjiper ya. Ada ruangan berjiper. Ya Kak, ada ruangan berjiper. Di sini ada ruang, satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Nah di sini di Kak E ada brandnya, cuma brandnya itu udah nggak kebaca Kak E. Udah kehapus ya, brandnya itu udah kehapus. Nah ini kakakku kalau mau ambil Kak, ini cantik kali loh. 250 aja kakakku ya, 250 Kak ambil. Cantik loh Kak E. Kita sambil dengar musik ya Kak, biar nggak tegang harga ya. 250 Kak, keren kali loh ini Kak E. 250 sayang, cantik kan? Walah, 250 Kak, ih mantul banget. Ya, 250. Nah ini kakakku bisa bawa laptop Kak E. Bisa.
Iya bisa kak bawa laptop, muat laptop ya kak ya muat laptop dan dia pakai G-Store. Kalau kakak mau aku kasih di 250. Kakakku cantik ya, 250 kayak ya, cantik kali loh. Oke kita lanjut lagi kak, ini kakak mau cantik begini kak, lengkap tali panjang. Wow cantik banget ya sayang, wala like new new the like kak, bagus banget kakakku, bisa kakak tenteng. Keren banget kayak pejabat sayang. Kayak kalian kerja ini sayang, cantik kali kak, lengkap tali panjang ya kak. Ini adalah tas kerja ya, tas kerja bahannya kanvas, cakep banget, sangat-sangat cakep. Dan dia berjiper, bersih sayang ya kak. Cantik kak, banget, cantik banget ya kak cantik ya. Oke, dia tas kerja ada tempat laptop. Tas kerja ada tas tempat laptopnya kak cantik. Nah di dalam bersih, di sini ada tempat botol minum, di sini ada tempat laptop atau tempat apa ya kak. Nah oke bersih dan cantik, aduh cantik banget kak. Nah kalau kakak mau ini aku kasih murah 60.000 kak, bahannya kanvas tebal 60.000 ya. Warnanya segar 60.000 ya kak, cantik warna segar 60.000 ya, ambil sayang. Kakak aku punya apa ini kayak palas ungu sayang, palas ungu ya. Oke cuman kulitnya belum matang ya kak oke tapi dia masih aman sayang ya, dan cantik ya kak tidak ada minus. Di sini dia ada satu kantong, di sini dia ada kantong, jadi dia ada dua ruang, tiga ruang ya kak tiga ruang sama berciper. Untuk bagian bawah dia aman, lengkap tali panjang ya kakakku, lengkap tali panjang. Ini ada nomor serinya sayang. Lengkap nomor serinya ya, sama dengan warna ininya, sama dengan warna talinya ya, jadi dia sewarna semua ya kak cantik ini kak cantik ya ya kakakku, ini cantik sayang. Palasnya bagus kak ambil kak. Kalau kakak mau ini ya, cuma di sini ada sedikit warna tapi nggak kelihatan sih kak sedikit doang ya. Kalau ada yang mau ini aku kasih di 400 kayak palas 400, lengkap nomor seri, lengkap tali panjang, masih cantik kali ya kayak palas 400 saya mau palas 400, boleh kakak nego cantik lah ya. Kalau kakak berminat harganya terlalu tinggi untuk yang ini ya, harganya terlalu tinggi, boleh kakak nego sedikit ya kak 400.000 ya. Nah kak aku punya si rangselnya rangsel kipling, ini buat anak SMA ya kak cantik, cewek cantik pakai lah. Aku kasih di harga travel bag juga bisa kak mana tahu buat travel bag bisa ya kak, dan dia keren. Aku kasih 250 ya kak. Oke
Kakak, aku punya tote. Totenya ini kayak ala-ala cendol ya. Belilit-lilit ya kayak. Piye to belilit-lilit? Berlilit-lilit kayak. Ya, seperti ini ya kak, kakak atur lah ya, gimana caranya dia supaya tidak berlilit ya. Oke, nah seperti ini kak ya. Nah seperti ini ya kak, berlilit-lilit. Kalau kakak mau berlilit, tapi cantik kayak ya. Berlilit-lilit, klunya berlilit-lilit aja kak, cantik ya. Ya, berlilit-lilit, dia pakai magnet kak. Ya, kalau kakak mau si berlilit-lilit ini cantik ya, bersih ya. Berlilit-lilit, kalau mau kakak aku kasih 60 ribu aja. Ya, 60 ribu aja sayang. Ya, berlilit-lilit 60 ribu. Berlilit 60 ribu ya kak E. Nah, seperti itulah ya. Kakak ini kulit asli loh kak, nggak mau klaim kulit asli begini, awet pakai sepanjang masa. Jadi kakak nggak perlu takut untuk kerusakan ya. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang ya kak. Kiri kanan berjiper, di tengah pakai magnet. Ya kak, ini cakep ya kak. Dia ada brandnya sayang. Ada brandnya kak. Oh, brandnya Atimo. Brandnya Atimo sayang. Ini untuk contoh kulitnya kak. Atimo. Atimo, Atimo ya kak. Oke. Kalau kakak mau si Atimo ini. Oh ya ini kak. Masalahnya kemarin juga udah kujembreng ya. Udah aku kasih tahu. Nah di sini kak. Dia belum nutup ya. Dia masih terbuka dia ya. Ini kalau kakak ini di aman. Ini kak. Di tengah-tengah dia suka bermasalah ya. Jadi ini tanyakan aja ke tukang servis apa masalahnya ya. Jadi seperti itu, nah terbuka dia kak, seperti itu ya. Nanti kakak gencet lagi atau bagaimana lah ya. Nah itulah masalahnya dia, yang lain aman ya. Kalau kakak mau ini kukasih di 140 aja. 140 kulit asli kak. Brandnya Atimo, 140 kak. Aduh, kulit mantul 140 guys. Murah banget kan, kulit mantul 140. Ambil kak di 140. Sayang. Ini aku punya Beaker Starlet. Ayo kak, Beaker Starlet 130 aja kak. Beaker Starlet kulitnya mantul kak. Kulitnya mantul Beaker Starlet loh kak. Ini brand ya, Beaker Starlet. Nah cuman di sini aja sih nggak kinclong. Mau kakak 130. Oke, 130 guys. 130 ada kakinya 4. 130 say. Oke. Ini nggak ada yang mau klaim kak, ini kulit asli. Kalau ini nggak aku turunkan kak, karena aku juga nggak mau dia turun harga ya. Ini kak tetap sebenarnya udah turun sih dari 200. Ini 185 kak, net di 185 aja, nggak turun lagi ya kak. Ini kulit mantul ya, mungkin kalau hari ini belum keluar berarti belum ada jodohnya. Modelnya cantik ya, berjiper cantik. Kukasih di 185 sayang. 185 kulit asli loh ya, murah. 185 dia ada brandongnya malah ya, brandongnya itu ala Delicato ya. 185. Nah ini kakakku rangsel, ini sering kupakai kalau jalan, kalau main ya. Nih kak kulit mantul sayang, kulit asli cantik. Kalau kakak mau ini kasih di 300, dia fashion ya. Fashion kulit asli di 300 ribu kak, keren. Di sini dia ada kantong, aku kalau misalnya pakai ini, aku suka naruh-naruh sesuatu di sini, anu parkiran, kembalian-kembalian duit ya kak ini. Ya kiri kanan dia ada kantong ya. Kiri kanan dia ada kantong, kalau kita kedinginan tangannya kita bisa masukin ke sini nih kak.
ya, karena ini bisa jadi hangat ya kak. Nah seperti itu ya. Di sini dia ada pocket kiri kanan juga. Di sini dia ada tarikan zipper dua, cantik ya kak. Kalau kakak mau, di belakang juga ada satu kantong berzipper. Ada yang mau ini kak, kulit asli fashion di 300.000. Kalau dia mau serangsel kulas 300.000 ya. Mau rangsel kulas 300.000 ya. Kakak, aku punya COC Bennett kayak. Ada yang mau COC Bennett? Ya. Yang tahu harga COC Bennett siapa kayak? COC Bennett sayang. COC Bennett ya. Kulitnya kulit mantul. COC Bennett kayak. Aduh, walah kulitnya mantul kali kayak. Tebal. Ya, keren kayak. Kulitnya keren. Kulitnya keren sayang. COC Bennett ya kayak. Kalau ada yang mau ini kayak enggak usah dibongkar ya, Kak. Karena supaya bentuknya kembali kak, kemarin lecek-lecek dia kayak tadi ya, lecek-lecek, lecek-lecek karena dia ketimpa-timpa ya. Nah di sini dia ada satu buah kantong. Nah ini kak Bennett ya, Benetton sayang. Ini cantik banget, kakak bisa cek-cek harga COC Bennett ya kak. Kakak bisa lihat harga-harganya ya kak. Nah ini aku kasih di 550 kak. 550 kulit asli Benetton ya kak. 550. Oke, kita ke LP lagi sayang. Ini aku punya 350 kan kak. Hari ini aku sell. Ini udah aku sell kak. Nomor serinya ada. Nomor seri A nya ada, cantik di dalam. Ya kalau kakak mau ini kita sell ya kak. Ya kita sell. Kakakku cantik ya sayang. Ini mulus kak. Rapi banget ya kak. Jahitannya rapi. Ya kakakku, kakak bisa lihat dari jahitan, bisa lihat dari sisi jahitannya biasanya dilihat kalau si LP ya kak. Di situ kakak bisa mengetahui dia out atau tidak, itulah kakak lah yang pahamin lah ya. Nah kalau ada yang mau ini kak, aku kasih dari 350, hari ini aku sell di 330 kak. Lengkap nomor seri 330 ya sayang. Lengkap noser 330. Nah ini kakakku, udah aku sell ini kak, ambil kak di 80.000 ya. Mulus, aku kasih 80.000. Mau mulus 80.000 sayang. Mau mulus 80.000, cantik kak. Mau mulus warnanya juga manis. Mau mulus 80.000 ya. Mau mulus 80.000. Nah kita kesini sayang, cantik kali. Ini ada brandnya. Apa nih kak? Ini cakep ya sayang. Minusnya ada kikis-kikis aja ya kak. Wajar lah pemakaian ya kak. Nah nanti kita tacap. Tenang aja kakak ya. Kita tacap untuk selang doang ya. Kita tacap untuk selang doang. Tidak untuk semua ya kak. Ya ini sayang Nicole Miller. Nicole Miller, ada yang mau ini kak si Nicole Miller? Ini aku kasih murah aja sayang. Nicole Miller. Kalau ada yang mau ini aku kasih Nicole-nya 100.000 aja kak. Mau Nicole 100.000. Nanti ini kita tacap untuk selang doang ya. Aku kasih di 100.000 aja kak. Ini cantik, warnanya manis. Mau Nicole 100.000 ya. Mau ini ukurannya bagus kak. Ini ukuran cantik kak. Ambil kak, ini bisa kakak pakai juga buat jalan kondang apa ke arisan, ke gereja, cantik kak. Ini ukurannya di 28 sayang. Tingginya di 22. Ya, jadi ukurannya cantik. Kalau mau aku kasih 100.000 ya. Mau Nicole Miller 100.000. Nah ini kakakku, ini cantik dipakai kerja. Ini Aka New York ya. Di sini kenapa aku bilang Aka New York? Karena di sini kak ada kepala singanya kak, backcamnya. Ini cantik sayang ya, dan dia berjipper ya, cantik sayang. Kalau kakak mau ini si anak lain ini, aku kasih di 220 aja kak. 220 ya kak. Oke. Kalau dia mau 220, ini pakai kerja bagus kak. Bahannya taiga, ini kulit asli ya. Bahannya taiga lembut ya. Aku kasih di 220 ya.
mau 220. Nah ini kakakku, aku punya Lespo, tote cantik kali kak. Dia seperti baru kak, Lespo cantik. Wala, like new banget. Lespo cantik baru banget. Kalau kakak pergi ke mall, ke konternya ini kakak nggak dapat harga yang sama di sini ya kak. Apalagi ini kondisinya like new, new the like ya kak. Di setiap ini ada kantong ya kak, berjiper. Ini setiap ini ada kantong, jadi kakak enak pakai ini ya. Tuh, setiap kantong, setiap ini ada ruangan berjiper ya kak. Jadi kakak bisa nyelip-nyelipin apa di situ ya kak. Ini cantik sayang, kalau mau aku kasih totengnya. Ini bersih ya sayang, 100 ribu aja kak ya, ambil kak. Dia lengkap dengan kunci sayang, ada kuncinya ya. 100 ribu kakak, di dalam dia bersih sayang ya, bersih bersih sayangku, bersih bersih bersih. Ini made in China ya kak Nah ini kakakku tuh ya, sudah kakak seleting, kakak kunci tuh, kunci biar dia aman. Mana tahu ada sesuatu yang kakak simpan di dalam tas, jadi nggak semua orang bisa membukanya ya kak. Nah ini sudah kita kunci ya, kakak mau digini-ginikan pun dia tidak akan kebuka ya, tidak akan kebuka, tidak akan kebuka. Nah kita buka kembali ya. Kita buka kembali sayang. Ini lengkap kunci. Biasanya yang lengkap kunci itu adalah tas minggat. Ya tote jarang nih. Aman ya, gitu ya kak. Kalau mau 100 ribu kak, cantik kali 100 ribu ya. Mau tote Lespo 100 ribu. Nah ini kak nggak ada yang mau. Kemarin kujual berapa? 4,5. Hari ini kusel di 400. Mau kakakku LPK Liti Poli ya, bisa kakak pakai kerja. 400 ribu ya, ini sudah matang ya kak. Kakak tahu ya kan, kulitnya sudah mematang. 400 ribu, 400 ribu ya kak. Oke, kita ke sini kak. Ada yang mau Hermes? Kak, ada Hermes warna merah, cantik kali kayak kulit asli. Ya kak, Hermes warna merah, cantik. Ini ukurannya juga yang suka ukuran seperti ini ya kak. Kita ukur lagi ya kak. Ini cantik, bersih, bersih kayak. Ini ukurannya 35 ya. Ini yang biasanya memang rata-rata Hermes di 35 ya. Nah ini untuk tingginya 24 ya. Ini Hermes ukurannya 35, cantik ya kak. Kulitnya kulit mantul. Luar dalam cantik sayang, gak usah dibongkar ya kak. Kalau kakak mau nanti kita videokan. Nah kakak sayang, ini cakep, cakep, cakep. Kalau ada yang mau aku kasih 550. Mau kakakku 550 ya. 550 aja sayang. 550 kulit mantul ya kak. 550. Oke, kita lanjut. Ini art paper sayang. Art papernya bagus kak. Nggak mau kalian kak, ini 220. Ini dulu baru-baru ini mah kita buka bal dulu kak. Ini kan suka ada art paper Brera gitu ya kan. Ini jualnya berapa kak? 350, 300. Nah hari ini kak, ini sekarang nggak terlalu booming, tapi dia cantik sayang. Ya cantik kan. Kalau mau kakak ini aku kasih di 220 aja sayang. 220 ya kak. Kalau kakak mau 220. Kakak aku punya ini, aku punya si apa namanya tuh kak, COC sayang, cantik kali kak COC ku kak. Aduh sultan, sultan sayang, sultannya bagus banget kak, kulitnya mantul. Sultan bagus banget, kulit mantul sayang. Kakakku apa namanya ini kak, apa namanya ini kak, swagger. Aduh kak, ukurannya cantik ini kak, itu buat pesta keren banget kak. Jadi dia yang suka pakai tas agak besar, nggak suka imut,
ambil ini Kak. Ini ukurannya di 32 sayang. 32. Ini cantik banget sayang. Ku kasih murah Kak. Ada yang mau ini Kak, lengkap dengan back charm-nya. 1 juta saja Kak, lengkap tali panjang. Wow Kak, mewah banget Kak. Mau 1 juta COC-nya ya Kak. Jipernya jiper jaket, mulus tralala ya Kak. Mulus tralala ya sayang. Ambil ini Kak, aku kasih 1 juta. 1 juta saja ya Kak. Lengkap dengan tali panjang, lengkap dengan nomor seri ya Kak. Ya sayang, di sini di kantongnya sudah ada ininya Kak, nosernya ya. Di kantong sudah ada noser. Di sini sudah ada kritnya ya Kak. Ada kritnya di sini ya cinta. Lengkap dengan tag-nya Made in China. Kalau Kakak mau ini aku kasih 1 juta ya. Silakan Kakak kalau ada yang mau ya Kak. Jipernya jiper YKK sayang. Aku kasih 1 juta ya Kak. Cantik kali 1 juta. Ukurannya juga ukuran cantik. Berapa tadi Kak? Ukuran 32 Kak. 32. Ih, ukuran manis lah Kak. 32 ke 23. Waduh Kak, glowing banget. 32 ke 23 Kak. Aduh. Cantik kali ya Kak. Ada yang mau kakakku, kusimpan dulu lah ya Kak. Kusimpan dulu untuk mempercantik rak-rak yang begitu ya Kak. Duh, apalagi kalau dia diganti dengan rak yang berkaca-kaca gitu Kak, tambah mewah dia Kak. Jadi kalau aku jual 2 juta pun kalian beli ya kan, karena dia mewah raknya. Jadi ada harganya juga pasti mewah ya kan. Kan kayak gitu Kak, orang yang jual tas-tas kayak gitu kan, kulit-kulit mantul, dia dibikin di rak cantik, susunannya rapi, keren raknya, dijual orang 2 juta pada dibeli ya kan, kayak gitu kan. Jadi seperti itu, nanti kalau aku bikin rak-rak kaca, nanti aku bikin harganya tinggi-tinggi ya Kak. Kak, ini tas mingga cantik banget Kak. Tas mingga ini ruangannya banyak. Di sini ada satu ruangan berjiper, di sini ada satu ruangan berjiper, di sini ada ruangan, di sini ada ruangan, banyak kali ruangannya Kak. Bingung nggak Kak nyimpan apa di sini ya kan, terlalu banyak. Ini cantik banget sayang. Kalau ada yang mau kakakku, ini Kak ruangannya sangat banyak ya. Oke, ini kalau ada yang mau ya Kak. Ini ada ruangan berjiper. Ini kalau ada yang mau Kak, aku kasih murah aja lah ya. Ada yang mau ini Kak, aku kasih di harga 85. Mau 85 ya. 85 Kak, yuk. 85, kakinya ada 4 loh. 5. Kakinya hilang satu. Duh, hilang satu sayang. Ini Kakak pindahin aja ke sini. Ya, ini kalau mau 85 ya. 85. Oke. Kita lanjut lagi ke sini. Ini Kakakku Bagalini Kak, Bagalini ya. Ini susah nyarinya nih Kak, susah dapatnya. Sangat susah. Ini Kak nggak bakalan turun warna. Begitu aja tak Kak sebertahun-tahun. Ya begitu aja bertahun-tahun dia Kak. Tidak akan turun warna. Ya Kak, ini kalau ada yang mau 450. Bagalini rangsel 450. Nah, ini untuk si serut apa? Serut Metro. Ini Kak aku kasih dari 1,4 net di 1,3 ya Kak. 1,4 net di 1,3 sayang, kulitnya mantulita. Oke, kita lanjut lagi Kakak, kita ke sini Kak. Kita ke sini ya sayang. Ini kemarin udah kujual berapa Kak? Ya. Ini cantik loh Kak. Ini kuturunkan harganya ya Kakak sayang, kuturunkan harganya. Ini kalau Kakak mau aku kasih di harga 70.000 aja Kak. Cantik merah 70. Mau tas pesta cantik merah 70. Mau tas pesta cantik merah 70 ya. 70.000. Nah, ini Kak aku punya kipling satu lagi Kak. Kiplingku ada satu lagi. Nih ya, dia bodatnya dia yang keluaran baru Kak. Ini seling kipling 1 2 3 ya Kak. Seling kipling ini untuk bodatnya yang keluaran baru sayang. Ini di sini dia ada ruangan, di sini dia sudah kipling ya Kak. Di sini dia ada ruangan ya, di sini juga dia ada ruangan.
Ini cantik sayang. Kalau mau kakakku, ini clip-linnya keluaran baru sayang. Kalau kakak mau ini aku kasih kipling-nya 100.000 ya. Kak mau kipling cantik 100.000. Oke, 100.000 sayang. Oke sayang, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau kakak mau dengan tas-tasnya yang lain, boleh kakak lihat video-video yang sebelumnya ya. Bisa kakak lihat video. Kalau masih ada barangnya kita kasih, kalau nggak ada apa boleh buat ya kak ya. Oke semuanya, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ditunggu orderannya. Bye bye. I love you bunda.